Yeay, berlayar mengarungi lautan luas. Gak afdol rasanya kalau kita gak berkunjung ke pulau yang tak berpenghuni. Bener tuh, salah satunya pulau yang kita datangi ini. Lihat, masih perawan banget ya pulaunya. Bersih dan indah. Oma, Oma, udah matang belum ikannya? Aku lapar. Lu ngapain sih bawa koper? Itu mah fashion. Maka dari pulau juga gue harus ganti baju sehari 3 kali. Bukan fashion, jadi Gilda. Oh Gilda? Ya ampun. Dibalik om, ntar gosong. Gue gak mau makan ikan kayak kulit lu ya. Balik. Ya ampun, enak banget sih kita ada di pulau gini, gak ada yang ganggu. Aduh, gak ada si ada monster. Lu mau bikin butik gak? Jajakan. Tamunya siapa? Yang ini kalau kita ya, dulu ngerti kan? Kalau kita punya pulau gini, kira-kira hal pertama yang lo mau buat apa? Ayam geprek, ayam geprek. Lo mau jualan ayam geprek? Ya gak tau. Gak ada yang beli. Eh, tapi kira-kira kalau di pulau kayak begini, ada siapa ya, Oma? Mana pohonnya lebat-lebat banget. Ambil dulu ikannya matang. Gue nih, kata lu gak sayang sama Anabel, tapi gue rasa sayangnya ada di Oma. Sama Anabel? Iya, gitu aja. Oma, enggak. Gimana kalau kita bikin nisan di pulau ini? Biar nanti setidaknya arwahnya tahu di mana pangkalnya. Ya, nanti kita dikitalangin dong. Hah? Udah gak apa-apa deh, Oma. Gue kesian. Mana sama anaknya gak pernah ketemu, sama keluarganya kagak ada. Pakai ini aja sih, tancepin sih, tancepin, blok gitu. Jadi orang tahu, gue takut kena api, Nih Oma bikin dulu, gue bikin ya. Bel, sambil sedih nih. Bel, ini gue, Igun. Maaf ya Bel, kalau kita di studio suka ngeledekin lu, tapi kita sebenarnya sayang sama lu Bel. Tektok Oma. Oma. Ya, Bel, maaf ya Bel. Lagian aneh juga orang kan di laut biasanya mengapung, lu malah tenggelam. Ya, ini ada kacamata yang seneng gua pakai. Kalau sampai nanti lu kemari, apa-apa. Kalau arwah lu kemari, lu pakai aja boleh, tapi lu balikin lagi ya. Taruh sini lagi ya. Bel. Bel. Umang. Bel. Apakah ini jelmaan Anabel? Oma. Oma. Oh, ini anjing yang bawa-bawa ikan nih, makanya dia kemari. Ma, doain dulu. Bel, ikan Bel. Kali aja lu pengen. Makan ya, Bel. Manis, aku cuma bilang. Kedua, itu sebenarnya bukan keinginan kita, Manis. Tapi dia datang sendiri. Tapi sekarang Anabel udah hanyut di tengah laut. Kita doain aja Manis, semoga Anabel ketemu. Ya kalau nggak ketemu, seenggak-enggaknya dia tahu kuburnya di mana ya Oma. Bel, lo baik-baik di sana ya Bel. 1, 2, 3, 4. Oke. Okay. Yeah, Anabel udah nggak ada. Oke. Sudah kelar. Oma, ikannya udah matang belum? Aduh Bel, gara-gara lo badan gue jadi kotor deh Bel. Bukain dia lo Bel. Kita Bel. Ya Allah Bel, gue minta maaf Bel. Gue udah minta maaf karena sama lu Bel. Ya Allah Bel. Bel, lu jangan hantuin kita ya Bel. Kak, denger deh, ada suara aneh manggil-manggil nama kita. Iya, kayaknya gue pernah kenal tuh suaranya. Dari mana ya tuh suara berasal? Masih hidup nih orang. Ini udah kayak sepatunya Benyamin. Waduh, boleh kita buang dia balik lagi. Ini orang. Tadinya Bel. Enggak, aku masih hidup. Lu tadi kemana? Masa berenang lu gak bisa balik lagi? Saya tadi berenang di situ.
bajunya bule. Iya. Ya Tuhan, Bel. Ya Allah, Bel, mana lu udah cantik banget ya ubur-ubur, Bel. Ya. Kalau di kalangan ubur-ubur udah ratu ini, Ma. Makanya, Bel, jangan kabur-kaburan lagi. Aku tadi berenang, tadi aku tadi hilang. Aku gak hilang-hilang, tapi aku berenang aja, gak ikut. Anabel, manis, kita ini sebuah satu keluarga. Kita lagi libur-liburan di Bali, Oma. Kita mau gak mau juga kita harus sayang Anabel. Karena Anabel udah jadi bagian dari keluarga. Jangan hilang lagi ya, Bel. Iya, Kak. Ya. Dipeluk dong Ruben, ya kan sayang sama Ruben. Aku juga sayang sama Kak Ruben. Maafin aku ya, Kak Ruben. Ruben, lu berdua di sini ya, gua balik lagi ke kapal ya. Nah, jadi tinggal di sini deh. Gue males kalau Anabel hidup di sana. Gue modelin dua ikan, gue hidup di sini. Oke. Nah, nih, ini temen lu ya, namanya Wendy. Oke, sampai ketemu lagi hanya di Brownies Jalan-Jalan. Hits banget! Bye, Anabel! Ruben, Kak Igun, aku udah kembali. Stop, lo mesti cuti nih, gak bisa. Birol, lari dari kanan, ini berhenti. Lihat, ya, lihatnya di situ. Nih, gue di sini nih. Nih, ke gue langsung. Ya, mundur dong, pulang. Anabel, nih, larinya gini. Buru-buru, larinya buru-buru. Kira-kira Santo PP. Oke, nah. Lari ya Anabel. Kalau aku bilang stop, stop. Action. Kak Ruben, Kak Igun, ya, stop, ya. Aku udah ya. Pulang dari semak-semak. Anabel, pulang lagi yang kayak tadi. Lari, ceritanya ditinggalin sama Kak Ruben sama Kak Igun. Lu sendirian di hutan. Ya. Rolling. Action.